channel. So hari ni Ina akan buat another Eco Shop haul. So yang ni barang ni nak beli daripada Eco Shop Cita Mall PJ yang baru buka. And then again ni adalah tudung Pimani HQ warna zamrud. Okay, so yap, ni barang dia. Okay, so okay, kita buat thumbnail dulu. Okay, so ni barang dia. And benda ni kat Cita Mall, Eco Shop ni kat Cita Mall PJ. So dalam ni adalah barang-barang anak dengan barang-barang rumah. So jom kita tengok barang apa Ina lagi nak habiskan duit kat Eco Shop ni. I don't know. Okay, so barang yang pertama adalah, Tara, ini sebenarnya nak beli dua, tapi tak tahu kenapa Ina beli satu sebenarnya. Ni sepatutnya beli tiga, sebab Ina nak beli, Ina buat untuk meja makan, tempat makan untuk anak-anak. So meja, tahu tak meja IKEA, meja IKEA tu. So diorang kadang-kadang diorang makan atas meja IKEA tu. So diorang pakai kerusi toilet. So Ina fikir, kenapa, apa salahnya beli kerusi ni? Yang kerusi toilet pun macam ni juga, tapi kerusi toilet kan dah kotor. So kalau beli ni, apa, diorang duduk atas ni bersih lah. So nak simple pun senang sebab boleh stack. So satu ni RM2, dia ada warna ni, warna biru dengan warna, tak ingat adalah satu warna ni. Nasi nak kena buat beli semua warna lah. Yang bestnya kan, tengok dia ada tempat memegang. Nak ingatkan smiley face tau mula-mula, tapi rupanya ada tempat memegang, which is so cool. Bagi Nas so cool. Okay, barang yang pertama. Barang yang kedua pula adalah, Tara, comel sangat. Ina actually nak baru je beli. Kalau korang dah tengok Eco Shop Ina, Eco Shop haul Ina, Ina baru je beli cebuk hari tu. And then now Ina beli again cebuk, tapi sebab comel sangat, comel sangat. So yeah, Ina beli. Walaupun Ina tak tahu nak buat apa, comel, comel sangat. Okay, so kita terus ke barang yang seterusnya. Okay, yang ni adalah untuk isi barang-barang baby. Okay, Ina perlukan ni. Hari tu Ina beli dan rosak. Bukan rosak, pasal apa, dia punya zip ni dah terkeluar dekat sini. Dan yang ni nak tengok, dia ada macam lock dekat sini. Korang nampak tak, dia ada lock kat situ. So dia takkan terkeluar lah zip tu, insyaAllah. Okay, so yang ni Ina guna untuk letak barang-barang baby tau. Barang-barang baby kan kecil-kecil, so kadang-kadang baju yang kat dalam mesin basuh tu tak banyak sangat. Tapi kalau nak campur dengan barang-barang baby, nanti dia berterabur, dia bergulung dengan baju yang lebih besar. Sebab tu Ina beli yang ni. So stocking baby, baju baby, apa, topi baby, hand sock dia, semua benda yang kecil-kecil je, sapu tangan semua masuk dalam ni, masukkan dalam washing machine. So dia tak adalah tergulung dengan baju-baju yang lebih besar. Okay korang, RM2 je. Nak ambil saiz ni, ada lagi saiz kecil lagi, tapi nak ambil saiz ni. Sebab kalau yang ni sikit ke banyak ke boleh masukkan. Okay, kalau korang nak masukkan sekali korang punya baju-baju dalam, ataupun underwear korang dalam mesin basuh yang nak basuh tuala ke apa, korang boleh gunakan benda ni. So dia tak berbalut. Okay, yang seterusnya adalah Zara. Okay, tengok ni, Ina dapat beli ni korang. Okay, korang nampak macam tak clear kan, actually ada film dekat atas tu. And bila korang lepas korang lekat, korang kena tanggal lah film tu. So Ina beli 10 terus. Ada banyak korang tadi, banyak. Satu ni dalam ni ada 3 keping. Okay, Ina tunjuk korang caranya. Korang buka ni. Okay, dalam ni ada 3 tau, 3 keping. Nampak tak? Okay, so atas ni ada filem tau. Sebab tu korang nampak tak clear, nak tunjuk kalau cabut filem tu jadi macam mana. Ha, nampak? Nampak tak dia clear? Dia jadi clear. Ha, so filem ni korang cabut bila korang dah siap tampal, sebab takut ada glue terlekat ke apa ke nanti buruk. So bila dah cabut filem ni, dia jadi clear lah. Okay, so Ina beli 10. Ina harap muat. Ina nak letak kat dinding banyak-banyak. So besar, dia besar. Biasa Ina jumpa kecil-kecil kan, so Ina jumpa besar, Ina dah excited sangat. Maybe Ina akan letak kat bilik air, Ina tak tahu. Tapi Ina dah excited, Ina just beli. Then I'm so excited. Okay, ada lagi satu cermin yang bagi Ina sangat-sangat berbaloi. Ina rasa macam nak beli banyak sebenarnya tadi. Tara, ni cermin ni Ina rasa nak beli banyak. Ina rasa kalau beli 10 baru RM20 Ina nak letak kat dinding. Dinding, bang, okay kan? Takkan dinding? Kalau korang bayi, kalau korang bayangkan, kalau beli ni, korang beli 10 ataupun 20, korang letak kat dinding, penuh dinding, confirm cantik gila korang. Serius Ina cakap. Okay, tapi dia lembut lah. So jangan bagi terkemek, sebab kalau terkemek nanti dia dah ada line, dah tak cantik. Okay, korang grab. Kalau korang sempat pergi, korang grab. Seterusnya dah, baru ini comel sangat.
Hina dah cari. Hari tu Hina tak jumpa tau yang ni. Hari ni nak jumpa, so Hina beli. Ha, so dia ada tingkat-tingkat lah. So korang boleh, bukan boleh letak kat toilet je. Korang janganlah ingat korang boleh letak kat toilet je. Korang boleh letak kat bilik untuk korang letak korang punya barang makeup ataupun perfume, ataupun korang boleh letak kat dapur untuk letak korang punya apa, cili-cili yang apa, cili-cili paket-paket yang tak guna ke, garam-garam kecil-kecil ke, letak kat sini. Cantik korang. Cantik. Okay, so macam ni lah rupanya. Okay, and kita pergi ke barang yang seterusnya. Ini Hina dapat sebab like dengan share Facebook dorang. So dapat benda ni. Ada banyak benda lain lah. Ada banyak benda lain, tapi semua adalah barang itu shop. And then yang ni Hina putar dan menang. So Hina dapat benda ni. Hina tak tahu lah berapa ringgit Hina. So taklah mahal sangat. So yeah, dia dah cabut keluar pun aku. So yeah, ini untuk Airil. Mesti seronok gila. Panas. Nah, cari ni. Wah. Wah. Oh, kereta halang. Wah. Ni bukan je, apa, kereta api biasa ni. Dan juga ada benda ni. Ini adalah roller. Roller untuk roller apa, baju yang ada bulu-bulu ke apa, kapet ke apa, yang ada bulu-bulu rambut-rambut. Sebab sekarang kata Hina penuh dengan rambut. Tapi Hina ada macam penyakit, tak boleh dengar bunyi gesek tau. Kalau korang lah, kalau korang gesek korang punya baju ke, korang gesek macam, korang gesek macam ni kat sofa ke apa, gunakan orang punya tangan, Hina tak boleh. Nanti tangan Hina peluh-peluh dan Hina rasa macam ngilu. So Hina beli benda ni untuk, untuk ni lah roll. So benda ni boleh basuh tau. Dia macam, dia bukanlah roll yang ambil buang tu, ni adalah roll yang boleh dicuci dengan air. So lepas korang buat, korang cuci je lah balik dengan air, nampak? Macam tu dia macam, dia macam sticky-sticky, macam, macam apa? Slime. Ha, dia macam slime macam tu. Okay, so lepas korang guna, korang bolehlah cuci dengan air. Rambut Hina berterabur sana sini korang. Tada, cantik warna pink. Seterusnya, kasut baby. Hari tu nak beli kasut baby. Nengok kaki dia kecil. Sekali rupanya dah besar. So Hina beli kasut ni. Okay, Hina harap tak lama lagi dia boleh muat. Sekarang tak boleh lagi sebab quite big. Tapi tak lama lagi dia dah boleh muat. Barang yang seterusnya adalah, tada! Yang ni adalah mainan kanak-kanak. Jadi dia ambil kat tempat mainan. So dia kata dia beli dua. So sekejap lagi kita tengok yang lagi satu jana. So macam best je main dia. Nak kutip sampah pun boleh guna benda ni. Okay. Dan yang seterusnya adalah, tada! Yang ni adalah botol susu. Hina harap Eric nak. Hina try ni pula. Ni botol susu ni besar. Ni BPA free. Hari tu nak beli yang kecil. So yang ni besar. So Hina just beli je. Mana tahu tiba-tiba dia nak. Hina bolehlah guna botol susu ni sebab design dia sangat-sangat simple dan bagi Hina sangat-sangat sleek. Tak macam RM2. Nampak cantik. Okay. So yang seterusnya, tada! Okay, Hina pernah beli ni before tapi Hina tak pernah dapat beli yang banana ni. So cantik kat, kalau letak kat dapur. Sekarang ni Hina guna yang hay summer, tak silap Hina. Yang ada banyak-banyak gambar apa, papai apa, pineapple warna pink lah apalah kan. So ini adalah banana. Okay, cantik. Seterusnya, tada! Ini adalah topi untuk Eric. Hina ambil satu dulu sebab Hina tak tahu dia punya kualiti macam mana. Nanti Hina akan buka and then try kat dia. Sebab kadang-kadang kita nampak okey, and then bila kita buka and then pakai rupanya longgar. Tak best kan. Okay, kain dia cotton. Okay, nice. Okay, sebab kepala Eric sekarang kecil, so biasa Hina kena lipat macam ni untuk masukkan kat kepala dia. So Hina rasa dah okey ke masuk macam ni. Okay, seterusnya, okay, dia nak cari tangan tetap. Ah, yeah, ni Eddie kata yang lain satu. Okay, yang ni ada gula-gula lah kat dalam. Okay, seterusnya, Hina rasa dah tak ada seterusnya. Yang ni semua adalah, okay, yang ni, ini adalah yang last sekali. Yang ni adalah kain again. Hina banyak beli kain ni untuk luck baby. Luck, tak tahu mana yang pergi, I don't know. Okay, yang ini adalah Hina punya tangkapan yang paling seronok hari ni adalah seluar. Korang Hina beli banyak gila. Hina rasa 20 lain rasa. RM2. Korang kalau beli kat Shopee pun korang tak dapat harga RM2 korang. Yang paling tidak RM5. Hina ambil je. Semua cotton Hina ambil. So ini air boleh pakai. Korang tengok lah.
kain cotton tau, cotton. Dia ada yang polyester tapi polyester nak letak tepi, nak ambil yang cotton. Okay, cotton seluar pendek. Ni Iris ni, Irene boleh pakai. Semua cotton. Okay, ni Iril. Okay, ni pakai kat rumah lah nak main ke apa. Ni pun Iril boleh pakai. No. Ni Iris dengan Irene. Ina main ambil je sebab Ina ada 3 orang anak yang dekat-dekat dia punya size. So, semua boleh pakai. So, Ina tak worry. Ni Iril boleh pakai. Nampak? Okay, yang ni Irene dengan Iris boleh pakai. Cantik warna dia. Cantik warna dia. Okay. And then, kain ni memang best sangat. Ni kain cotton. Nampak? Ina tak kira. Korang tengok video ni, korang kira kan? Okay. Cantik. Okay. Cantik. Semua seluar pendek nak beli. Senang. Okay. Ni Iris, Irene boleh pakai ni lah. Saya tengok. Boleh buka sama macam tu. Yang paling besar Irene lah. Dia kan debab sikit. Okay. Ada size tapi Ina tak tengok. Dia ada S, M dengan L Ina rasa. Tapi Ina just ambil je. Sebab semua anak Ina boleh pakai. Macam ni eh. Nampak ni Irene boleh pakai. Ina ada 4 orang anak yang dekat-dekat dengan size dia. So, Ina tak ada masalah dengan tu. Ni. Nampak? Ini Irene boleh pakai. Comel. Okay. Kalau seluar panjang ni boleh bawa keluar. Pakai dengan t-shirt, pakai dengan baju. Pakai dengan seluar ni. So, semua sekali ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 lay je korang nak dapat beli. Nak harap ada lagi banyak lah sebab ni pun nak ambil semua yang cotton kat situ. Nak ambil semua. Nak harap ada lagi sebab nanti nak akan borong lagi. Sebab senang. Ni ada banyak beli diorang baju dress. So bila diorang pakai baju dress, takkan nak pakai suspender je. So better diorang ada seluar pendek kat dalam. Okay. So pakai seluar pendek dengan panties kat dalam. And then diorang nak buat apa pun diorang tak kisahlah. Sebab diorang pakai seluar pendek kat dalam. So Ina dah tak ada risau seksi ke apa kan. So Ina sangat perlukan. Dan Ina tengok kat Shopee paling murah pun RM4 korang. RM4 ke RM3. Yang tu pun Ina tak tahu fabric macam ni. Sebab ni cotton. Okay, kalau kat Shopee tu RM3.90. Dah silap Ina yang paling murah Ina pernah dapat. Ina barang tak sampai lagi. Nanti kalau sampai Ina tunjuk korang lah. Tak tahu lah video ni dulu ke video dulu. I don't know. Okay, so thank you so much sebab tengok video ni sampai habis. I really hope catch you guys again my next video. And yep, again Ina nak beritahu. Ina pergi dekat Eco Shop Cita Mall dekat PG. Dekat Damansara. Dekat arah Damansara. Okay, so bye. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose.